Assalamualaikum, good morning YouTube. Okay guys, so petang ni hujan. Hai, macam nak berhenti Pak E. Aduh, hari ni hujan, saya nak kena pergi Damansara, Pavilion Damansara. Ada nanti buka puasa bersama Toyo, dan juga ada launching produk lah. So saya khawatir hujan sampai buka puasa nanti. So better pakai baju hujan siap-siap. Lebih baik pakai daripada tak pakai. Pasal kalau nak naik kereta memang dah tak sempat. Sekarang dah pukul 6 suku, 6.20. Saya nak kena sampai pukul 7. Okay. So apa diorang nak launching, saya pun tak tahu. Jomlah kita ikut. Okay. Oh, Pak E pakai baju hujan, Pak E eh? Ya. Katanya nak pakai kaki ayam eh? Boleh. Boleh eh? Boleh hilang kaki lah. Boleh. Dia nak join Din. Nak raya dalam hospital. Hei. Okay guys, so chill-chill dah sampai kat Pavilion Damansara. Pak E bawa laju lah, seram lah. Steady eh, walaupun tayar pakai tayar VF3i, mungkin jiwa VF3i tu ada bersama anda lah. Tayar standard pun dah lain corner tu. 1.45 semantan tu. Okay, so sekarang ni tengah chill-chill, relax-relax. Kira balik on time jugalah, kena sampai pukul 7. Sekarang 6.59, okay lah. VIP memang datang lambat. Okay, so jom kita lipat dulu baju hujan, lepas tu kita gerak tingkat 4 Grand Mamas. Apa benda tak, jom. Banyak senang lah Pak E eh. Apa nak tarik apa lu? Tu sana main terus. Dessert nanti, main terus. Ini kali pertama saya pergi buffet tak berebut-rebut. Tak, kali ni kali pertama pergi buffet tak berebut. Selalu kan berebut-rebut, sempit. Habis lagi. Kepas kan pergi? Habis kan? Habis juga. Hotel pun habis tu. Oh, ada selera Pak E. Semua ada guys, ketam pun ada. Tak buat pinggan dah. Tak. Belum ambil dessert lagi. Oh, sana pun ada Pak E. Sana pun ada. Wah, banyaknya. Wow, jom, kita hantar lu. Okay guys, jadi kita nak buat puasa. Pak E macam-macam hari ni, semua dia ambil kecuali sotong ambil, udang tak ambil. Udang tak makan eh? Kan. Malas. Bergaduh. Ketam tak ambil eh? Ketam tak makan, tak minat, malas. Makan. Malas nak kopi. Ya, saya ambil aiskrim pun. Tak boleh lawan. Saya ambil sendiri pun, lawan toke pun. Padahal ada orang rasa. Saya ambil semua, daging lah, apalah, kamyong lah, apa, ayam lah, dendeng lah, fish lah, semua. Semua saya ambil. Rokaruki pun ada. Assalamualaikum. Hi everybody. I will conversing in Malay lah, senang eh. So, selamat berbuka puasa semua. Brand Toyo ni kan, dia sebenarnya dah lama dah dekat Malaysia ni. Cuma dia tidak memfokuskan kepada motosikal. Saya sendiri pakai dan tahu pasal produk ni dah 3-4 tahun yang lepas. Oleh kawan saya, dia majoriti pakai motor Harley Davidson. Ini antara minyak yang paling popular untuk motor-motor Harley Davidson. Tapi orang tak tahu. Jadi banyaknya brand-brand lokal yang orang, apa, brand-brand international yang orang pakai. Brand lokal, orang tak perasan yang Toyo ni dah lama ada dekat Malaysia. Dia orang, mostly dia orang buat heavy industry. Dia orang pakar dalam grease. Grease dia orang memang nombor satu lah. Di luar negara, kat Malaysia orang tak tahu. So, they have been fighting wars that we have never known. Dia orang punya bagus lah kan. And, lately dalam 2-3 tahun ni, dia orang go into motorcycle industry. Saya dah cuba pelbagai, all the ranges saya dah pakai kat motosikal saya dan juga customer saya.
Dan juga company saya dengan Toyo, kita ada sedikit macam joint venture lah untuk produk saya bersama Toyo lah. So setiap minyak ni dia ada extra, dia punya macam special features lah. Ada yang biasa, ada yang this is the paling tinggi lah, the top range 5W60, am I right Bruce? Yes. This is the top range, this is the best of the best lah. Okay, and scooter, ada scooter extra speed. Ini bagi saya daily use for every motorcycle. 10W40 is the most versatile viscosity untuk semua motosikal yang ada dekat Malaysia ni. Pasal kalau pakai 1050 atau 1060 itu more pada performance long distance, highway, panas. Tapi macam kita dekat Malaysia, pagi keluar pergi kerja pakai 1050, power tak boleh keluar, lambat, kena pakai macam ni lah. Dan juga setiap minyak majoritinya ada ester. So bagi saya sangat-sangat bagus. Yang pada yang belum try, boleh try. Memang confirm puas hati. Setakat ni lah. Yang ini, ni protect, ini yang paling rendah rasanya dekat sini lah. Dia protect, extra speed, ini top range. So kalau kita susunkan, dia macam ni lah. Ni skuter lah. Fully synthetic Jasso MB. Dan macam-macam, tuti ada, coolant ada. Sebenarnya banyak dia punya produk, tapi orang tak tahu. So minta jasa baik sahabat-sahabat semua kita pemotoran, boleh share-sharekan ilmu ni lah. Kita support local. Sebenarnya dekat Malaysia ni ada company yang terbaik punya produk, orang je yang tak tahu. Local product, local product, diorang semua export. Kebanyakannya selama ni diorang export saja. Orang tak tahu pun. Sekarang ni barulah dia perlahan-perlahan dia nak capture Malaysia punya market. Sabah Sarawak pun belum lagi kan? Little bit. Basically if let's say fake item, fake oil ke apa ke, so far Toyo tidak ada. So far Toyo tak ada pasal the brand is not that popular yet. Orang nak buat. So far lah. Let's say I tak boleh sebut ada brand lah, tapi brand C, yang brand hijau ke brand kan, yang tu memang banyak di pasaran yang orang recycle, copy pasal dia terlampau besar. Kalau Toyo ni so far tak ada. Memang kawalan ketat pun, dealer pun tak ramai setakat ni. Dia baru nak expand. Tapi laju lah. Saya sendiri dah jual lebih daripada 10,000 botol lah. Lebih daripada 10,000 botol saya jual. Kalau orang tanya kat mana nak, ya? Kalau orang tanya kat mana, kalau orang ada mana nak beli, nak kena tanya dengan diorang main dealer lah. Macam saya bukan jual Toyo punya brand. Saya JV dengan orang untuk produk saya sendiri. Tapi rasa satu Malaysia ni tak perlu risau. KL banyak. Motor-motor kecil besar semua kita dah cuba. Saya pakai motor Harley Davidson Pan America. Saya pakai minyak ni je. Dia pakai dryer. Pakai minyak ni je. Bukannya paling high end tau. Multi level synthetic. Pakai kat Pan America. Okey. Ya, ni untuk e-cool, elok tak e-cool. Untuk tak e-cool. 20 tebal sangat. Lambat siang. Oh, pakai apa? 0.30. Tak, kalau pakai sprint test 0.30 lah kalau sprint test. Kalau track dia ada track team tau. Dulu apa ni, Maxima kasi sailang. Maxima kasi sign sama Toyo. Dia dah champion banyak tau. Tapi sekarang juga kan champion. Sudah habis sekarang. Sekarang dia free agent. So saya tak layak nak jawab soalan anda semua. Saya hanya bagi tahu, saya sebagai seorang pengguna lah. Brand ni dah lama dalam market jugalah. Brand company dah lama. Cuma untuk motosikal punya division lebih kurang dalam 5 years lah, 5-6 years. Diorang start pada motor-motor besar je dulu. Harley Davidson dulu. V-twin. Lepas tu baru dah dia go ke bawah. Dan ini minyak memang special. Dan harga dia pun special juga. Dia sebenarnya yang depan ni hanya untuk dia punya starting engine je. Dia nipis dan tebal dia. Macam kita dekat Malaysia ni, kita tak perlu pakai yang
Yang tebal-tebal sebenarnya, pakai ini menipis dia dah okey dah macam ni. 5, 15 okey. Ini memang maksimum lah. 60. Untuk orang yang highway, panas, jalan jauh, drive tinggi nah. So skuter ni masa tu ni. Skuter selalunya is either 5W40 atau 10W40. Selalunya skuter dan Jasso MB. Sebenarnya Jasso MB dengan Jasso MA2 ni beza dia, dia punya additive 4 gearbox. Itu saja. Jasso MB dapat cut cost lah. Macam minyak yang mana saya pakai, minyak ni saya pakai 7 Nation 9000 km. Saya bawa motor 9000 km pakai minyak ni 10W40. Balik still merah lagi sikit. Dan harga dia pun, harga dia punya harga memang reasonable dan make sense lah kalau compare to other brands. So far 2 tahun, 3 tahun harga tak naik-naik lagi lah. Coming soon. Ada ester. Selalunya yang ada ester ni bila cold start tu dia berat sikit. Dia kena tunggu sampai optimum temperature barulah dia ada power. Oh tak ada kena, dia kena tunggu panas sikit. Kalau kata you start motor dekat rumah, you jalan, lebih kurang dalam 5 kilo tu barulah dia mula rasa power dia datang. So macam kita run motor atas dyno, kita start motor saja kita terus tak boleh, terus power tak boleh keluar. Boleh tanya Rokaroki lah. Dia kena tunggu sampai temperature 75 ke atas, dia optimum peak power boleh keluar. Kalau dia dah lebih sampai 90 apa semua, power dah mula drop. That's why contoh macam you pakai motor EX5, EX5 patut pakai 10W30 je. Contohlah pasal dia air cool, dia perlukan minyak yang ringan. Kalau kata orang tu dia bagi pakai minyak macam ni, berat lah. Dia rasa motor berat je, kenapa lah tak boleh pergi. Motor macam nak jam dia rasa. Besar dia, viscosity dia tak betul. Macam Royal Enfield memang kena pakai macam ni. Dia air cool kan. Lepas tu dia panas betul. Thank you everybody. Alright. Each of you, we will provide a free entry point for you to try. Yeah, so later on, taking the conduct. So what order you are down to the driving or driving, you know, we give the free entry point. Yeah. Alright, thanks. So tadi Toyo pun dia dah launching fuel system 40. Sesuai untuk semua jenis motosikal yang pakai petrol. Satu botol ni boleh kembalikan power untuk anda. So Pak E nanti dia akan letak dekat FZ dia. Nak tengok power tak power lah kan. So ni bagus, harga dia dengarnya pun dalam RM10 saja. So mampu milik. Okay, korang yang mana motor dah lama, rasa under powered, power dah drop, boleh beli ni. Nanti saya letak dekat beg kuning. Okay, harga dia saya tak pasti berapa, tapi dengannya macam RM10 je. So mampu milik, Marhain punya harga, motor korang boleh lengan sikit. Okay, alright. So sekarang dah nak balik. Terima kasih kepada Toyo dan Toyo G, Toyo Global, invite saya dan Pak I untuk datang makan-makan. Okay, makan kat sini best. Alright, jom balik.